So bang, apa aktiviti hari ni bang? Rider motor tu bawa ada pun. How you feel? No, it looks nice. Level world champion rider is totally different. They adapt to the riding sangat cepat. Apa perasaan apabila anda telah biar ayam pada beli ini yang mana dan semua. Jadi apa komen Azlan Shah tentang pengalaman hari ini? Saya amat berbangga sebab dapat bersaing dengan rider world championship. Dia orang baca track dengan baca maksimum tayar tu boleh pakai. So dia orang dah start main buka walaupun motor belum lean angle lagi. So dari situ kita boleh nampak macam mana dia punya speed. Dengan cara dia menghafal track dengan begitu cepat dan menggunakan motor yang first time dia pernah bawa. So kat situ kita boleh nampak dia punya kelebihan rider. Baca circuit dengan baca maksimum motosikal. Just we know how to go fast. Just we know how to use the tire, how to use the suspension. Maybe aja lah. Must be understand how to walk so fast. Yeah. What is your comment about the bike? Yeah, for me it was not too bad. Obviously not pushing too much, but just enjoying a lot. Yeah. Can you get me, guys?
kita dapat tengok apa ni Rider World Championship bawa motor kita. Kita tengok dia orang dapat attack motor kita cepat. Jadi pandangan Chip lah, selama dah pegang rider banyak ni kan, rider-rider kita berbanding dengan dia orang yang baru first time ni, apa pandangan? Tengok daripada yang datang, dia orang rolling. Rolling orang sangat rajin. Jadi rolling speed dalam corner dengan exit corner tu sebenarnya sangat cepat. Jadi kita perlu buat kerja lebih lagi lah sebenarnya. Setuju? Cuma fahaman tu kena terapkan kepada mindset. Mindset tu orang eh. Saya pun di kejuaraan kampung-kampung, saya hari ni ambil banyak pengalaman lah. Membawa Underbone kembali selama 6 tahun.